personil Polsek Medan Area Polrestabes Medan dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Area Kompol Jesmi Girsang membagikan takjil berbuka puasa kepada masyarakat yang melintas di pos lantas Pasar Sukaramai, Jalan AR Hakim Medan, Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area. Giat tersebut dilakukan sesuai perintah lisan Kapolrestabes Medan perihal dalam menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah tahun 2018 agar seluruh personil dan polsek jajaran Polrestabes Medan laksanakan kegiatan positif untuk menambah amal ibadahnya kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya, Kapolsek didampingi oleh Wakapolsek Medan Area AKP Feriawan, para kanit, panit, dan personil Polsek Medan Area dengan membagikan 200 takjil berupa kue dan air minum mineral. Acara pembagian takjil ini berjalan dengan aman dan terkendali. Dari Sumatera Utara, dua, tim liputan Tribrata TV. Dua, mas, salam Tribrata. 2 2 2.